anak-anakku sekalian, seperti ada perasaan tersedak di dada ketika akan melepas kepergian kalian, antara perasaan sedih karena dirundung sepi dan rasa khawatir mengenai kalian semua. Khawatir jika kalian tidak bisa mengendalikan diri, khawatir jika kalian tidak siap untuk menyandang nama harum kaum santri, lebih-lebih nama Sidogiri. Fajar yang rekah di ufuk timur akan tersenyum berseri-seri melihat kalian. Lautan hijau putih berebut jalan menjinjing koper lalu semburat dari gerbang pesantren. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Setiap tetes embun di Sidogiri ini akan berlinang bersama kepergian daun-daun yang melambai melepas kepergian kalian. Jangan biarkan tradisi santri terkurung di sudut-sudut pesantren. Kalian harus mengibarkannya di tengah-tengah masyarakat luas. Saat ini negeri kita sedang menunggu kalian. Ada sebongkah tantangan juga segudung godaan di hadapan kalian. Tantangan dan godaan itu akan terus menggelinding. Maka jangan sampai kalian dilindas olehnya. Lawanlah arus-arus budaya yang bertentangan dengan prinsip santri. Jangan sampai menyerah, apalagi terseret ke dalam pusaran budaya-budaya negatif yang sedang mewabah di kalangan generasi muda kita. Santri harus punya jiwa yang kuat untuk mengendalikan diri dalam segala hal. Pergaulan bebas, benih-benih kejahatan dan kriminalitas, krisis etika, krisis moral dan krisis spiritual sedang melanda persoalan paling serius yang semakin akhir semakin mengerikan di dalam pendidikan nasional di negeri kita ini. Masa depan merupakan milik orang-orang yang menyiapkan diri hari ini. Itulah kunci sukses kaum santri di masa lalu. Ingatlah sejarah, santri-santri para sunan telah berhasil meruntuhkan Majapahit, mendirikan kerajaan Demak, lalu Pajang, lalu Mataram, lalu Indonesia. Kaum santri punya sejarah yang kuat di negeri ini. Pulanglah dengan segala, dengan kepala tegak, karena kita memiliki akar sejarah yang sangat kuat dan panjang di negeri ini. Bendera kaum santri harus terus berkibar di angkasa negara Indonesia.